Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد DKM Masjid At-Tadhkirah Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga para santriwan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan kembali dengan kajian kita Masailul Jahiliyah. Permasalahan-permasalahan jahiliyah yang dituliskan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kita sudah masuk ke masalah yang keempat, al mas'alatur rabi'atu. Qala al musannif rahimahullahu taala, inna dinahum mabniun ala usulin a'zamaha at-taqlidu fahuwa al-qa'idatul kubra li jami'il kuffari أولهم وآخرهم كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وقال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير فأتاهم بقوله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة الآية وقوله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah masalah yang keempat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang berkenaan dengan taklid kaum jahiliyah, ta'assub kaum jahiliyah yang menjadi modal mereka untuk menolak kebenaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi hujjah bagi mereka untuk menolak risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullahu taala, inna dinahum mabniun ala usulin a'zamaha at-taqlid. Agama kaum jahiliyah, masyarakat jahiliyah, mereka yang diutus kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mabniun ala usulin, yang berdiri di atas dasar-dasar a'zamaha at-taqlid, yang paling besar, yang paling mereka sering gunakan tegak di dalam kejahilian mereka adalah at-taqlid, mengikuti orang-orang yang telah mendahului mereka, ayah-ayah mereka, kakek-kakek mereka, ulama-ulama mereka. Maka orang-orang terdahulu yang mereka ikuti tersebut menjadi hujjah bagi mereka dan menolak dakwah dan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa al-qa'idatul kubra li jami'il kuffar. Bahkan kata beliau, asas ini, usul ini bukan hanya digunakan oleh kaum jahiliyah saja di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi menjadi kaidah yang
paling besar yang digunakan oleh orang-orang sebelum mereka. Awalihim wa akhirihim, mulai dari zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir, dan begitulah ma arsalna min qablika. Ma di sini adalah ma nafiah, yang maknanya adalah tidaklah diutus rasul sebelum kamu fi qaryatin min nadhir, di sebuah negeri rasul yang diutus yang memberikan peringatan kepada mereka illa qala mutrafuha, kecuali orang-orang kaya di antara mereka, orang-orang yang senang di antara mereka, kepala orang-orang kaya, para saudagar-saudagar, orang-orang yang terpandang di antara mereka berkata, inna wajadna aba'ana, sesungguhnya kami telah mendapatkan keadaan kakek nenek kami, ala ummah, dalam suatu agama, wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami akan mengikuti jalan-jalan mereka. Tayyib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat potongan ayat ini, kesempurnaannya di dalam surat Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebelumnya berbicara tentang bagaimana kaum jahiliyah menjadikan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagai anak putri, anak perempuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 15. Kita lihat surat Az-Zukhruf mulai dari ayat 15 sampai nanti kita ketemu ayat yang kita baca tadi, Az-Zukhruf ayat 23. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, waja'alu lahu min ibadihi juz'a. Dan mereka tersebut, orang-orang kafir Quraisy, menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala min ibadihi, dari hamba-hambanya juz'a. Mereka menjadikan para malaikat-malaikat tersebut yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Innal insana lakafurum mubin. Sesungguhnya manusia benar-benar ingkar. Mubin, sungguh jelas keingkaran mereka. Amittakhadha mimma yakhluqu banati wa asfaakum bil manin. Bagaimana kaum jahiliyah tersebut? Mereka menjadikan apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut menjadi anak gadis atau anak putri, anak perempuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha esa, menjadikan apa yang Dia ciptakan tersebut sebagai anak perempuan? Ini balasan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mereka menuduh bahwasanya malaikat-malaikat tersebut adalah anak perempuan Allah. Allah bantah, apakah Allah akan menjadikan apa yang diciptakan tersebut anak-anak perempuan? Itu bagian dari Allah Subhanahu wa taala, bagian dari anaknya. Wa asfaakum bil banin. Sedangkan Dia kemudian memilih anak-anak laki untuk kalian. Karena kaum kafir Quraisy, mereka senang ketika dianugerahkan anak laki-laki, dan ketika mereka dianugerahkan anak perempuan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathala, dan apabila mereka diberikan kabar gembira mendapatkan anak perempuan sebagaimana yang mereka nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala anak perempuan, bagaimana keadaan mereka? Dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Mereka sendiri tidak senang ketika mendapat kabar bahwasanya mereka mendapatkan anak perempuan. Dhalla wajhuhu muswadda, wajahnya menjadi gelap, wa huwa kadhim, dan disertai dengan amarah. Kemudian kata Allah, awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala tersebut mengambil perempuan yang mereka sendiri suka berhias? Artinya memang bukan seperti kaum laki-laki yang bekerja,
yang bisa banyak berbuat, yang bisa berperang dan lain sebagainya. Wa huwa fil khisami ghairu mubin, anak perempuan yang ketika mereka bertengkar ghairu mubin, tidak jelas. Nah, ini bagaimana sosok seorang perempuan kalau dia misalnya bertengkar, Pak? Allah katakan di sini ghairu mubin. Itu enggak jelas. Artinya sulit untuk dipahami perempuan kalau dia sedang bertengkar. Bertengkar dengan suami misalnya. Maka jalan satu-satunya adalah suami yang harus mengalah. Karena di dalam Al-Qur'an saja disebutkan demikian bagaimana sifat-sifat perempuan. Wa ja'alul malaikata alladziina hum 'ibadur rahmani inatha. Dan mereka menjadikan para malaikat-malaikat tersebut alladziina hum 'ibadur rahman. Mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat dan tidak bermaksiat kepadanya, inatha, sebagai anak perempuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu khalqahum. Apakah mereka itu menyaksikan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat? Apakah mereka menyaksikan? Sungguh persaksian mereka tersebut adalah persaksian yang batil. Satuktabu syahadatuhum wa yusalun. Maka dia akan ditulis persaksian mereka yang mengatakan bahwasanya para malaikat tersebut adalah anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Wa yusalun, dan akan mereka akan ditanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu law syaa'a ar-rahmanu ma 'abadnahum. Kaum kafir jahiliyah, mereka berdalil dengan qadar untuk mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, law syaa'a ar-rahmanu. Kalau saja ar-rahman Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ma 'abadnahum, kami tidak akan menyembah mereka, tidak akan menyembah malaikat tersebut. Mereka berdalil dengan qadar untuk mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentu tidak diperbolehkan. Berdalil dengan qadar untuk maksiat tidak diperbolehkan dan tidak boleh. Seseorang yang misalnya melakukan maksiat kemudian dia mengatakan, saya melakukan maksiat tadi atas takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Tapi kalau seandainya karena musibah, bencana dan lain sebagainya, maka itu diperbolehkan. Terjadi banjir, terjadi gempa dan lain sebagainya, kita katakan bahwasanya ini semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk maksiat tidak boleh seseorang berdalil dengan qadar untuk kemaksiatan. Malahum bidzalika min ilmin inhum illa yakhrusun. Kaum kafir jahiliyah tersebut tidaklah memiliki ilmu yang sampai pada keyakinan, bahkan sampai dzan saja mereka tidak miliki. Inhum illa yakhrusun, tidak lain dan tidak bukan kaum jahiliyah tersebut yang mereka tadi berdalil dengan ini, berdalil dengan itu, tidak lain dan tidak bukan dalil mereka hanyalah sekedar persangkaan saja. Am atainahum kitabam min qablihi fahum bihi mustamsikun. Mereka tersebut yang katanya tadi berdalil dengan ini dengan itu, apakah mereka telah diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala min qablihi, sebelum Al-Qur'an, fahum bihi mustamsikun. Mereka sangat tegar di dalam kesesatan mereka, di dalam kekufuran mereka. Apakah mereka sebelumnya telah mendapatkan kitab sebelum Al-Qur'an? Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muhtadun. Mereka mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah. Dalil mereka adalah sesungguhnya inilah yang kami dapatkan dari kakek nenek moyang kami dulu, ala ummah. Ummah di sini maksudnya adalah agama, ajaran yang mereka pegang. Wa inna ala atharihim muhtadun. Sesungguhnya kami mengikuti apa-apa yang mereka tinggalkan, menjadikan athar, apa-apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka dulu sebagai petunjuk bagi mereka. Nah, kemudian ayat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir. Begitu juga wahai Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan bersedih. Sesungguhnya orang-orang sebelummu, mulai dari zaman Nabi Nuh alaihi salam,
sampai dengan Nabi Isa alaihi salam, mereka mengatakan wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha. Orang-orang kaya di antara mereka, pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh mereka, orang-orang yang terkemuka di antara mereka, yang diikuti oleh orang-orang miskin, oleh orang-orang lemah, oleh anak buah mereka, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Jadi hujjah kaum kafir jahiliyah sama seperti hujjah orang-orang kafir terdahulu, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Nah, inilah yang dinamakan dengan taklid buta, atau dinamakan dengan ta'assub fanatik buta, yang menjadi hujjah, dalil, kaidah, usul, asas bagi orang-orang kafir untuk menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah katakan qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Kemudian dikatakan awalau ji'tum walaupun saya mendatangkan petunjuk yang lebih baik dari apa yang kalian dapatkan dari ayah-ayah kalian, tapi mereka tetap saja mengatakan qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan kami tetap kufur terhadap apa-apa yang engkau datangkan. Fantaqamna minhum fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan atas perbuatan mereka. Fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka lihatlah bagaimana akibah akhir dari orang-orang yang mendustakan para rasul, mulai dari zaman Nabi Nuh alaihi salam yang ditenggelamkan dengan banjir, kaum Samud yang dihancurkan dengan suara teriakan atau petir, kaum Ad yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang dingin, kaum Fir'aun juga yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Laut Merah, dan juga kaum-kaum lainnya yang mendustakan para nabi-nabi terdahulu. Maka begitu juga kaum kafir Quraisy, ada yang meninggal di perang Badar, ada yang meninggal di perang Uhud, kemudian juga ada yang meninggal di peperangan-peperangan lainnya, yang mereka awalnya adalah orang-orang yang terpandang di kota Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, dan sebelumnya Abu Sufyan yang kemudian masuk Islam radhiyallahu anhu. Mereka adalah tokoh-tokoh yang diikuti oleh orang-orang yang di bawah mereka. Merekalah yang kemudian menjadi penyebab orang-orang lain tidak mendapatkan petunjuk, karena orang-orang yang di bawah mereka mengikuti orang-orang yang memiliki uang, memiliki jabatan, memiliki nama, tokoh terpandang, atau yang diikuti karena dia sebagai seorang wali atau hakim dan lain sebagainya. Dan mereka jugalah yang menyebabkan azab Allah Subhanahu wa taala turun kepada umat tersebut. Merekalah kemudian yang menyebabkan azab Allah Subhanahu wa taala turun, karena orang-orang terpandang tersebut, karena tokoh-tokoh tersebut mengingkari para rasul, kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fantaqamna minhum fanzur kaifa kana aqibatul mukadzibi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka permasalahan taklid atau permasalahan ta'assub ini adalah permasalahan yang harus kita pahami betul-betul. Karena memang kalau kita lihat mulai dari zaman kafir Quraisy dahulu, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai zaman sekarang, hujjah atau dalil mereka yang paling kuat adalah inna wajadna aba'ana ala ummah. Inilah dulu yang dikerjakan oleh kakek nenek moyang kami dulu. Adat istiadat yang turun temurun dulu sampai sekarang. Mereka adalah orang-orang soleh, orang-orang berilmu, orang-orang bertitel. Bahkan mereka kemudian diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala
yang kalau ketika turun hujan baju mereka tidak basah, yang ketika mereka masuk ke sungai ini kemudian keluar muncul di sungai Nil di Mesir, tayyib, yang ketika mereka ingin salat Jumat tinggal naik daun pisang kemudian sampai ke Mekah. Khurafat-khurafat seperti itu terkadang yang memperkuat dalil-dalil atau hujah-hujah mereka untuk selalu tetap di dalam keadaan mereka. Nah, hujah seperti ini dulu pernah dipakai oleh kaum kafir Quraisy dan diwariskan sampai pada orang-orang yang mengikuti kebid'ahan bahkan juga kesyirikan, na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Maka kalau kita katakan kepada mereka, ya akhi, ini syirik akhi, istighosah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala hukumnya syirik, meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala hukumnya adalah syirik, ya anta siapa anta? Anta man? Ente siapa? Ente bahkan kemudian terkadang berdalil dengan si fulan mengikuti pengikut, memiliki pengikut yang banyak. Bahkan mungkin dikatakan bahwasanya si fulan ketika meninggal disolatkan oleh ribuan manusia. Terkadang ini juga sebagai dalil bagi mereka untuk menolak kebenaran yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita umat Islam tidak boleh fanatik, tidak boleh ta'assub kepada siapapun kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama-ulama kita, terutama ulama mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, melarang pengikut-pengikut mereka, murid-murid mereka fanatik kepada mereka. Dan Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah tidak pernah mereka mendirikan mazhab, tidak pernah mereka kemudian mewajibkan kepada murid-murid mereka untuk mengikuti mereka, tidak pernah mereka mewasiatkan bahwasanya ini adalah mazhab saya, jagalah mazhab saya, sebarkan mazhab saya, ikutilah mazhab saya, berfanatiklah kepada mazhab saya, atau wajib kalian mengikuti mazhab saya. Tidak pernah dikatakan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Yang adanya kebalikan, kebalikan dari yang dipikirkan oleh sebagian orang sekarang yang mengaku bermazhab Hanafi, yang mengaku bermazhab Maliki, yang mengaku bermazhab Syafi'i dan yang mengaku bermazhab Hambali. Para ulama-ulama tersebut, dan mereka adalah ulama-ulama kita, berwasiat agar jangan fanatik terhadap mereka. Abu Hanifah misalnya pernah mengatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam Al-Intiqa, kata Abu Hanifah, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina, tidak halal bagi seseorang untuk mengambil pendapat kami, ma lam ya'lam min aina akhadnahu, dan dia tidak tahu dari mana kami mengambilnya, bagaimana kami berdalil, dari mana kami mengambilnya. Maka kalau tidak tahu kami mengambil pendapat tersebut dari mana, maka tidak halal kalian mengambil pendapat kami, kata Abu Hanifah. Imam Malik, perkataannya yang sering kita dengar, yang sering disampaikan oleh para asatiz kita, disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau Al-Jami', kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, laisa ahadun ba'dan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak, tidak ada seseorang setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka perkataannya bisa diterima atau bisa ditolak, illa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perkataannya wajib kita terima secara mutlak. Selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa benar bisa salah, bisa kita terima atau bisa kita tolak. Tayyib, begitu juga Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kata beliau, ijma'al muslimuna, ijma' kaum muslimun, ala anna man istabanat lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa telah jelas baginya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah jelas baginya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam telah jelas baginya, lam yahillalahu an yada'aha li qauli ahadin, tidak halal baginya meninggalkan hadis tadi, meninggalkan sunnah tadi karena perkataan seseorang. Tidak boleh seseorang menolak hadis Rasul
perkataan Imam Syafi'i. Tidak boleh seseorang menolak perkataan Rasulullah SAW karena Imam Ahmad. Tidak boleh seseorang membandingkan antara para ulama-ulama kita dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh, kata Imam Syafi'i, ijma' kaum muslimin. Tayyib. Bahkan beliau juga pernah mengatakan, kalau saja kalian melihat saya, telah jelas bagi saya sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian saya mengambil pendapat selain dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, saksikanlah, kata beliau, bahwasanya akal saya sudah hilang. Bagaimana seseorang yang telah jelas baginya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia tinggalkan, malah mengambil pendapat selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini banyak sekali kasusnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita sampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Tayyib. Tuqassimul bid'ata ila qismain. Subhanallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dalalah. Semua bid'ah di dalam agama adalah kesesatan. Kemudian ada seseorang yang membagi bid'ah di dalam agama menjadi dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah, atau bid'ah hasanah dan bid'ah madzmumah. Subhanallah. Tayyib. Dan juga hadis-hadis lainnya yang banyak ditentang oleh umat gara-gara mengambil pendapat si fulan dan si illan. Imam Ahmad rahimahullahu taala juga pernah mengatakan, la tuqallidni. Sangat jelas sekali lafaz beliau, la tuqallidni, jangan bertaklid kepada saya. Jangan bertaklid kepada saya. Mengikuti seseorang tanpa dalil. Mengikuti seseorang tidak tahu dari mana dia mengambilnya, itu namanya taklid. La tuqallidni, jangan bertaklid kepada saya. Wala tuqallid Malikan, dan jangan juga bertaklid kepada Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Wala Syafi'iyyah, dan juga jangan bertaklid kepada Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad. Wala Al-Auza'i, wala Tsauri, wa khudh min haitsu akhadhu. Akan tetapi ambillah dari mana mereka mengambil. Maka dari itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ijma' ulama, bahkan ijma' kaum muslimin, sumber kita di dalam beragama hanyalah dua, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dalam Muwatta Imam Malik, saya tinggalkan kepada kalian dua perkara, apabila kalian berpegang kepada dua perkara tersebut tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allahi wa sunnati, kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang disebutkan oleh para ulama ijma, adapun yang disebutkan oleh para ulama qiyas, maka ijma yang mu'tabar adalah al-ijma al-mustanidu ilaihima, ijma yang bersandar kepada Al-Qur'an dan sunnah, bukan sembarangan ijma. Bukan sembarangan kesepakatan para ulama, tetapi kesepakatan para ulama yang bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga kias. Tidak sembarangan seseorang kemudian mengkiaskan satu dengan permasalahan yang lain. Yang mengkiaskan hukum adalah para ulama. Dan kias yang mu'tabar, kias yang diterima pun adalah Al-Qiyasu Al-Mustanbitu Minhuma. Qiyas al-mustanbit, yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ijma tadi, ijma yang bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah, kalau qiyas, qiyas yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang kalaupun dia bertaklid kepada salah satu imam, kepada salah seorang ulama yang dia merasa bahwasanya ulama tersebut thiqah, dia merasa bahwasanya ulama tersebut adalah adil, maka ini diperbolehkan dalam keadaan darurat. Seseorang bertaklid boleh,
Tetapi dalam keadaan darurat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, begitu juga dijelaskan oleh Syekhul Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Kata Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, at-taqlidu bimanzilati aklil maitati. Taklid itu kedudukannya seperti seseorang yang makan bangkai. Artinya dia boleh memakan bangkai tersebut. Kapan seseorang boleh memakan bangkai? Yang hukum asalnya bangkai tersebut diharamkan, atau mungkin makan hewan-hewan yang diharamkan. Kapan hal tersebut diperbolehkan? Ketika dalam keadaan darurat. Maka baru saat itulah seseorang kemudian diperbolehkan untuk bertaklid kepada salah satu imam yang dia merasa bahwasanya imam tersebut thiqah, memiliki ilmu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mengamalkan ilmu yang dia ajarkan, kemudian juga memiliki sifat waroh yang tidak tergesa-gesa di dalam menyampaikan fatwa, yang tidak terburu-buru kemudian di dalam mengajarkan kepada manusia. Seseorang yang kita anggap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, boleh kita bertaklid dengan mereka, tetapi dalam keadaan darurat. Nah, darurat yang dimaksud di sini adalah ketika seseorang ammi, seorang awam yang dia tidak bisa mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, yang dia tidak bisa mengkaji sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Kalau dikasih ayat, bukannya tambah selesai permasalahannya, justru mungkin tambah bingung. Jangankan mungkin mengkaji tafsirnya, mengkaji syarah hadisnya, bacanya saja mohon maaf mungkin tidak bisa. Nah, tentu orang yang seperti ini dia tidak bisa kemudian berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka apa yang harus dia lakukan? Sebagaimana tuntunan Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Inilah tuntunan kita. Fas'alu ahladzikri. Bertanyalah kepada ahludzikri. Nah, dari sini orang yang tidak bisa kemudian mengkaji ayat-ayat, yang tidak bisa mengkaji hadis-hadis, tayyib, bahkan lihat ayat saja mungkin kepalanya pusing. Tayyib, berbeda dengan lihat WhatsApp. Kalau lihat WhatsApp, lihat berita, apalagi mau pilpres, tayyib, matanya dari 2-3 jam tahan. Kalau lihat Al-Quran, baca saja mata kunang-kunang. Apalagi mau berdalil, mengambil hukum dari ayat Al-Quran tersebut. Maka orang yang seperti ini namanya ammi, orang awam. Tayyib, dia butuh penjelasan tentang sholat. Dia butuh penjelasan tentang puasa, zakat, dan lain sebagainya. Ada keluarganya yang meninggal. Ini bagaimana Ustaz? Warisan harus dibagikan. Ini bagaimana Ustaz? Ini zakat, ini bagaimana cara pembagikannya? Ini Ustaz, bagaimana cara penyelenggaraan jenazah, dan lain sebagainya. Maka orang awam yang tidak bisa berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, maka boleh bagi mereka untuk bertaklid. Boleh bagi mereka untuk bertaklid. Bahkan bagi orang alim pun. Orang alim, tidak semua alim di dalam segala bidang. Bisa jadi dia pakar dalam ilmu tertentu, tapi dia lemah dalam ilmu yang lain. Bahkan dalam permasalahan fikih saja. Bisa jadi dia misalnya fokus di fikih muamalat, tetapi di fikih yang lain dia masih kurang. Maka seorang alim pun ketika dia tidak tahu hukum tertentu dan dia mendapatkan ada orang yang lebih alim darinya dan mengetahui pembahasan tersebut, maka dalam hal ini juga dia boleh bertaklid. Maka dalam hal ini juga dia boleh bertaklid. Jadi kapan kita diperbolehkan untuk bertaklid? Ketika kita tidak bisa berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah secara langsung. Tetapi bukan maksudnya kita berleha-leha, tidak mau belajar, tidak mau mengkaji ayat Al-Quran, dan juga tidak mau mengkaji hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat kata para ulama tadi, at-taqlidu bimanzilati aklil maitati. Taklid ini keadaannya seperti seseorang yang dalam keadaan darurat, tidak punya makanan yang halal, maka dia mau tidak mau harus memakan makanan yang haram. Tayyib, ad-daruratu tubihul mahdzurat, kata ulama qawaid fiqhiyah, ulama usul. Darurat itu menghalalkan sesuatu yang haram. Artinya apa?
hukum asal taklid tersebut tidak boleh. Tetapi kapan diperbolehkan? Seseorang yang memang ingin tahu hukum tersebut dan dia tidak tahu bagaimana mengkajinya dari Al-Quran dan Sunnah, maka mau tidak mau dia harus bertaklid. Dan dia bertaklid pun tidak sembarangan bertaklid. Tidak melihat misalnya mana pendapat yang paling ringan ya, mana pendapat yang paling mudah ya. Tidak demikian juga. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala tadi memerintahkan kita agar kita mencari ahla zikri, para ulama rabbaniyun yang memang benar-benar ulama, yang mereka belajar sebagaimana para ulama-ulama terdahulu, belajar dengan ulama-ulama sebelum mereka, belajar dari Al-Qur'an dan Sunnah, yang mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan, memiliki sifat wara', dan juga bukan ulama-ulama yang memiliki apa namanya kepentingan-kepentingan organisasi, partai dan lain sebagainya. Ulama umat. Ulama umat, bukan ulama partai, bukan ulama organisasi, bukan ulama ini, bukan ulama itu, tapi ulama umat. Yang mereka tersebut adalah waratsatul anbiya yang memiliki sifat wara', menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, mereka itulah ahlu zikri. Ahlu zikri yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada mereka, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan apa yang kita sampaikan tadi sebelum Isya, bahwasannya hukum taklid tersebut adalah haram hukum asalnya, kecuali dalam keadaan darurat. Seseorang yang memang dia butuh hukum tersebut dan dia tidak bisa mengkaji Al-Quran dan hadis secara langsung, maka dia bertanya dengan ahlul ilmi. Fas'alu ahla dzikri, kapan kita bertanya kepada mereka? In kuntum la ta'lamun. Syaratnya apa? Ketika kalian tidak, la ta'lamun, tidak tahu, maka kita bertanya. Dan ketika kita bertanya pun, maka kita bertanya kepada alim rabbani yang memang betul-betul alim, para ulama. Kalau tidak bisa sampai kepada para ulama, bagaimana kita bisa sampai kepada mereka dengan wasilah misalnya dengan para asatiz? Karena hukum asal belajar itu adalah dengan para ulama. Kita mengambil akidah kita dengan para ulama, kita mengambil ibadah kita juga dengan para ulama, kita mengambil adab kita juga dengan para ulama. Dan beda sekali rasanya ketika kita belajar langsung dengan para ulama dengan kita belajar dengan selain dari mereka. Maka siapa di sini yang bisa sanggup untuk berangkat ke luar negeri, belajar di Madinah, belajar di Mekah, belajar di Yaman dan lain sebagainya, maka berangkatlah ke sana untuk mempelajari ilmu agama. Tayyib, karena memang hukum asal belajar itu dengan para ulama. Ketika tidak ada para ulama, baru kemudian dengan para asatiz. Dan para asatiz pun ketika mereka menyampaikan perkara syariat, maka mereka menyampaikan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka pelajari dari para ulama. Dan ketika ada umat yang bertanya tentang hukum tertentu, hukum sesuatu dalam hukum fikih misalnya, maka mereka menyampaikan, oh ini perkataan Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, oh ini perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, oh ini perkataan Syekhul Albani rahimahullahu taala, oh ini perkataan Syekh Muqbil rahimahullahu taala, wa hakadha. Baik. Dan hendaknya tidak kemudian menyampaikan khilaf kepada orang awam. Tidak menyampaikan khilaf perbedaan antara para ulama kepada orang awam. Jangan sampai kita kemudian merasa ingin dianggap mengetahui.
ingin dianggap orang yang luas pemahamannya. Ketika ada yang bertanya kepadanya, Ustaz, ini hukumnya apa Ustaz? Dalam perkara ini, tanya ya, dalam permasalahan ini ada dua pendapat. Dalam perkara ini ada tiga pendapat. Dalam perkara ini ada lima pendapat, misalnya. Tayyib. Selalu dia menyampaikan ikhtilaf tersebut kepada orang awam. Nah, ini tidak dibenarkan. Orang awam tersebut ketika mereka bertanya, maka langsung disampaikan pendapat yang rajih. Pendapat yang memang kuat. Pendapat yang dia anggap ini dekat dengan kebenaran, dekat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika keadaan tertentu saja mungkin dia butuh untuk menyampaikan pendapat atau perbedaan pendapat tersebut, misalnya pada perkara-perkara tertentu saja memang dibutuhkan. Tapi secara umum dia tidak menyampaikan khilaful ulama kepada orang awam dan menuntun umat kepada Al-Quran dan Sunnah. Menuntun umat kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika menyampaikan hukum tertentu pada permasalahan tertentu, maka dia menyampaikan, oh ini dalilnya seperti ini dari Al-Quran, dari As-Sunnah, atau mungkin bisa menyebutkan ijma' para ulama, perkataan para sahabat dan perkataan para tabi'in yang mungkin membuatnya lebih tenang. Tuntun umat kepada Al-Quran dan Sunnah. Tayyib. Karena pada hakikatnya kita semua disuruh kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa ilar rasul. Apabila kalian berselisih pendapat, maka kembalikanlah perkara tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Kembali kepada Allah adalah kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Rasul adalah kembali kepada Sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, umat harus kita tuntun seperti itu. Ini dalilnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Tayyib. Kalau misal mau membuat mereka lebih tenang, misalnya lebih tenang. Tapi sesungguhnya seorang muslim ketika sudah melihat, ketika sudah mendengar keterangan dari ayat yang dia lihat sendiri dan itu sudah jelas baginya, maka sesungguhnya sudah cukup seseorang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah cukup seseorang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalaupun dia mungkin butuh penjelasan, ambil dari pendapat para sahabat, pendapat para tabi'in, dan juga penjelasan para ulama. Tayyib. Dan kita juga sebagai orang awam atau orang yang belajar, tayyib, walaupun kita dituntut untuk merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, kita pelajari, kita hafalkan, kita kaji, dan kita belajar bagaimana cara mengistinbatkan hukum atau yang disebut dengan ilmu usul fiqh. Tapi tetap saja kemudian kita tidak boleh berlepas diri dari para ulama. Jangan sampai kemudian menyamakan pemahaman kita dengan pemahaman Imam Syafi'i. Tidak juga demikian. Atau menyamakan pemahaman kita dengan pemahaman Imam Ahmad. Tidak juga demikian. Ketika kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan berarti kita meninggalkan para ulama. Bahkan, apa-apa yang telah mereka perdebatkan di zaman dahulu, atau apa-apa yang menjadi ikhtilaf mereka di zaman dahulu, misalnya dalam suatu permasalahan, ada lima pendapat para ulama di situ misalnya, maka tidak boleh kita kemudian menambah satu perbedaan lagi menjadi enam kemudian. Tidak boleh juga. Tetapi kemudian yang kita lihat di antara lima pendapat tersebut, mana pendapat yang kuat, mana pendapat yang kemudian merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia merujuk kepada ayat, apakah memang sudah betul pendalilan tersebut? Kalau dia merujuk kepada hadis, apa betul hadis tersebut menunjukkan demikian? Apakah hadis kedudukannya sahih atau mungkin tidak sahih dan lain sebagainya. Tayyib. Jadi jangan sampai kemudian kita merasa, wah saya juga kan laki-laki, Imam Syafi'i laki-laki, beliau makan kurma, saya makan beras. Tayyib.
beliau bisa ini, saya juga bisa. Baik. Nah, tidak demikian. Perbandingan pemahaman kita dengan pemahaman Imam Syafi'i tersebut, kata orang itu bagai bainas sama'i wassumur, kata orang. Perbedaan antara pendapat apa pemahaman kita dengan pemahaman para ulama terdahulu jauh. Maka dari itu ketika kita mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah pun kita meminta bantuan pemahaman para ulama-ulama terdahulu. Atau bahasanya itu yang disampaikan oleh guru kita, nasta'inu bi fuhumil al-ulama li fahmil Qur'ani was sunnah. Kita minta tolong dengan pemahaman para ulama-ulama terdahulu untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman para ulama-ulama terdahulu. Tayyib. Nah, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari penjelasan ayat yang pertama yang berkenaan dengan At-Taqlid. Tayyib. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalil selanjutnya yang menjelaskan bahwasannya taqlidul a'ma atau ta'assum ini menjadi hujah bagi orang-orang kafir Quraisy dahulu, yang tentunya harus kita jauhi. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Luqman ayat 21, wa idza qila lahumuttabi'u, apabila dikatakan kepada mereka ittabi'u, ikutilah, ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Mereka mengatakan, kami mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari kakek nenek moyang kita dahulu. Tayyib. Kata Allah, awalau kana syaitanu yad'uhum ila adhabis sa'ir. Walaupun setan itu yang ternyata yang mengajak kalian itu adalah setan yang mengajak mereka kepada azab yang sa'ir. Tayyib. Neraka jahannam. Maka mereka tetap mengatakan apa? Nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Sebagaimana tadi yang kita jelaskan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 23, inna wajadna aba'ana 'ala ummatin wa inna 'ala atharihim muqtadun. Fanatik buta sudah. Jadi kalaupun disampaikan ini ayatnya, disampaikan ini hadisnya, bahkan ini perkataan Imam Syafi'i di dalam kitab beliau Al-Um misalnya, yang melarang seseorang untuk meninggikan kubur, melarang membangun bangunan di atas kuburan. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Tetap saja dalilnya seperti ini. Subhanallah. Ya akhi, dalilnya hadis ini jelas. Oh enggak, maksud dari hadis ini seperti ini. Nah, ini juga permasalahan terkadang. Orang-orang terkadang sulit untuk membedakan mana yang memang di situ ranah ijtihad, mana yang memang bukan ranah ijtihad. Kalau dalilnya sudah memang jelas demikian adanya, maka tidak boleh kemudian seorang alim berijtihad ketika dalil yang sudah jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh seseorang kemudian berijtihad mengambil hukum yang lain selain dari yang dijelaskan di dalam ayat atau hadis tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, lajtihada ma'annas. Kalau nasnya sudah jelas, maka tidak boleh seorang alim berijtihad untuk mencari hukum selain dari hukum yang ada di dalam ayat atau hadis tersebut. Lajtihada ma'an nas. Tidak ada ijtihad kalau ada nas, kalau ada ayat, kalau ada hadis. Baik. Dan juga harus kita bedakan mana yang kemudian memang pendapat yang memang mungkin di situ masuk ke dalam ranah ijtihad, yang ijtihad tersebut la yunqadu bil ijtihad. Kalau itu adalah ijtihad para ulama,
maka tidak bisa kemudian dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Tapi tidak semua kemudian dianggap itu semuanya adalah ijtihad yang kemudian boleh kita ikuti yang mana sesuai dengan keinginan kita. Seakan-akan kita memilih mana yang kira-kira cocok, mana yang kira-kira enak. Tidak demikian. Tetap saja ketika kita kalau melihat suatu perbedaan, kita melihat apakah perbedaan tersebut, perbedaan pendapat tersebut memang masuk ranah ijtihad atau memang masuk ke dalam ranah mukhalafah lil Qur'ani was sunnah, bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah. Maka kalau kita temukan ada pendapat yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah dan sudah jelas-jelas bertentangan, contoh kecil misalnya di dalam mazhab Hanafi, khamar yang kalau dibuat dari selain anggur, katanya yang haram itu ketika banyak, tapi kalau sedikit itu tidak haram dalam mazhab Hanafi. Tayyib. Jadi katanya yang semua ulama sepakat khamar itu apabila dia diambil dari anggur, dari perasan anggur, tayyib, kalau dia banyak dan sedikit katanya, maka dia hukumnya haram secara mutlak. Tapi kalau dia dibuat dari selain anggur, maka kalau dia banyak baru haram, tapi kalau sedikit hukumnya tidak haram. Ini dalam pendapat mazhab Hanafiyah atau Abi Hanifah. Dan pendapat ini bertentangan dengan jumhur para ulama dan juga bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma askaro kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang kalau dia banyak membuat mabuk, maka sedikitnya juga hukumnya adalah haram. Maka khamar tersebut dibuat dari apapun, mau dari perasan anggur, perasan kurma, perasan mau dari air kelapa, dari madu dan lain sebagainya, kalau dia sesuatu yang memabukkan, maka banyak dan sedikit hukumnya adalah haram. Nah, ini pendapat yang benar dan tidak boleh seseorang kemudian mengambil pendapat selain dari pendapat jumhur. Kenapa? Karena memang telah jelas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara demikian. Begitu juga masalah wali. Di dalam sebuah pernikahan harus wajib, bahkan sebagai syarat di dalam pernikahan tersebut harus ada wali. Berbeda misalnya dengan sebagian dalam mazhab Abu Hanifah misalnya. Nah, ini juga adalah pendapat yang bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Maka hal tersebut tidak boleh kemudian ketika sudah jelas hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita meninggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam gara-gara ada pendapat demikian. Dan tidak boleh juga kita samakan antara pendapat para ulama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita samakan seakan-akan hadis Nabi setara dengan pendapat para ulama. Tidak boleh demikian. Tayyib. Dan ketika kita melihat perbedaan para ulama pun, kita berusaha untuk mengambil pendapat yang menurut kita lebih dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Dalam pandangan kita, sepertinya ini yang lebih dekat, lebih benar. Itu yang kita ambil, bukan yang lebih enak, yang lebih mudah. Seseorang yang kalau dia mengikuti keringanan-keringanan atau rukhsah-rukhsah yang disebutkan oleh para ulama, atau zalal, zalal ini kesalahan-kesalahan dari sebagian para ulama, maka bisa jadi seseorang menjadi orang yang zindiq, yang main-main di dalam agama. Dalam pendapat ini mengambil mana yang kira-kira mudah, dalam pendapat ini mengambil pendapat ini yang dianggap mudah. Nah, orang yang seperti itu mengikuti pendapat yang paling mudah di dalam sebuah permasalahan, orang yang seperti ini bisa menjadi orang zindiq. Sebagaimana yang dikatakan, man tatabba'a rukhsal ulama'i tazandaq. Barang siapa yang mengikuti rukhsah-rukhsah para ulama, keringanan-keringanan para ulama, pendapat-pendapat yang dianggap
marjuh atau yang lemah di antara para ulama, ini orang seperti ini bisa jadi siddiq. Maka tidak boleh kemudian kita menyamakan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, apalagi menyamakan pendapat ulama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kita Imam Malik rahimahullah tadi mengatakan, semua setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataannya bisa diterima dan bisa ditolak. Artinya bisa salah, bisa benar. Maka dari itu kita tidak boleh bertaklid kecuali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita boleh bertaklid kepada Nabi? Bahkan kita diwajibkan untuk bertaklid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam maksum dari kesalahan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjaga, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin salah di dalam menyampaikan agama. Dari itu hanya beliaulah yang boleh kita ikuti secara mutlak atau taklid tadi. Selain beliau, bisa salah, bisa benar. Bahkan para ulama saja, ulama yang mazhab 4 sering mengatakan idza sahal hadith, maksudnya diriwayatkan dari mereka, diantaranya adalah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Iza sahal hadithu fahuwa madhabi, apabila hadis itu sahih, maka itulah madhab saya, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Kemudian kata beliau, fa'atahum biqawlih qul innama a'idhukum biwahidah, sesungguhnya saya menasihati kalian satu perkara, antaqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru, kalian bangun untuk Allah subhanahu wa ta'ala dua-dua atau satu-satu. Artinya mengajak mereka untuk berfikir, untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma tatafakkaru, kemudian kalian berfikir, ma sahibukum min jinnah, bukanlah teman kalian tersebut, teman kalian di sini maksudnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus di tengah-tengah kaum kafir Quraisy, yang kemudian dituduh oleh orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam jinnah, majnun, gila. Tayyib. Nah, di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengajak mereka untuk berfikir, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dulu kalian gelar dengan Al-Amin, sebelum beliau diberikan risalah kenabian, sebelum beliau diangkat menjadi nabi, digelar dengan Al-Amin, dari nasab keturunan yang paling mulia, keturunan yang paling mulia di jazirah Arab, Quraisy, dari Quraisy Bani Hasyim, dari Bani Hasyim seakan-akan diambil lagi yang paling intinya, yang paling bagusnya adalah dari Bani Hasyim, kemudian dari Bani Abdul Muttalib, kemudian dari Abdullah, kemudian lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab keturunan yang paling mulia di jazirah Arab sampai kepada Nabi Ismail alaihi salam, sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, digelar Al-Amin, yang tidak pernah menyembah berhala, yang tidak pernah ikut-ikutan kaum kafir Quraisy ketika masa jahiliyah, minum khamar, bertengkar, bunuh-bunuhan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berzina dan lain sebagainya. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menjadi nabi, tapi tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkenal dengan kejujurannya, ketawaduannya, kebaikannya terhadap fakir miskin, kedermawanannya dan lain sebagainya. Begitu juga dari sisi fisik. Dari mana kalian katakan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini gila? Orang yang diberikan tubuh oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesempurnanya manusia, tidak tinggi, tidak pendek, tidak hitam, tidak putih seperti putih yang kalau kena matahari itu memerah. Rambut beliau yang tidak seperti keriting yang, dan juga tidak seperti rambut perempuan yang gemulai dan lain sebagainya. Rambut beliau yang panjang, yang ketika dilihat oleh para sahabat, tidak pernah saya melihat orang yang lebih tampan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Anas bin Malik, belum pernah beliau memegang sesuatu yang lebih lembut daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan juga keringat beliau yang lebih wangi daripada kasturi. Tayyib. Dan lain sebagainya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempurnaan penciptaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kemudian kalian katakan beliau adalah orang gila? Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Tayyib. Kemudian kata beliau al-ayah wa qauluhu ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u mim dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Allah perintahkan ittabi'u ma unzila ilaikum, ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ini sungguh jelas Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita diperintahkan mengikuti Al-Quran dan Sunnah karena memang yang turun itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran memang jelas turun, tetapi Sunnah juga adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dengan perantara Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ucapan beliau, dalam perbuatan beliau, dan juga di dalam takrir beliau yang menjadi penjelas Al-Quran itu sendiri. Bahkan ketika kita belajar sirah atau sejarah Rasul, maka sungguh kita sedang mempelajari sejarah Al-Quran, bagaimana dipahami, diamalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tayyib, ittabi'u man unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Tidak boleh kita mengikuti selain dari Al-Quran dan Sunnah. Qalilam ma tadhakkarun. Tapi sedikit sekali di antara kita yang mengingat, yang ingat, yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Tayyib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah masalah yang keempat yang berkenaan dengan taklid, yang berkenaan dengan ta'asub, yang menjadi hujah bagi kaum kafir Quraisy. Ketika ini dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, maka maksudnya bukan hanya menceritakan bagaimana dulu keadaan mereka, tetapi diwajibkan bagi kita untuk menjauhi apa-apa yang menjadi sifat dan watak bagi masyarakat jahiliyah tersebut di dalam menolak ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga ketika sudah jelas ayat Al-Quran di depan mata kita, ketika sudah jelas hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di depan mata kita, maka tidak boleh kemudian kita menolak karena kesombongan kita, dan ini termasuk orang yang sombong. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Dia menolak kebenaran karena adat istiadatnya tadi dianggap lebih tinggi daripada Al-Quran dan Sunnah, atau perkataan gurunya mungkin yang dianggap lebih suci daripada Al-Quran dan Sunnah. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Dan juga dari ini kita juga pahami bagaimana pentingnya kita belajar, selalu mempelajari Al-Quran dan Sunnah agar kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita tidak tergelincir dari jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga tidak menjadi orang yang hanya ikut-ikutan saja. Ada angin ke barat, kita ke barat. Ada angin ke timur, kita ke timur. Kenapa? Karena kita sendiri tidak mau belajar, tidak mengkaji Al-Quran dan Sunnah, tidak memiliki ilmu, yang hanya suka bertaklid saja. Nah ini tentu kita sebagai seorang Muslim yang diberikan Allah kesempatan, usia, tenaga, dan lain sebagainya, mari kita sungguh-sungguh di dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tayyib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi yang dimaksud taklid di sini adalah kita bertanya kepada para ulama tentang suatu hukum. Nah, itu yang dimaksud dengan taklid. Jadi taklid di sini bukan berarti kita misalnya mengikuti satu orang guru misalnya, kemudian kita tidak mengikuti misalnya pendapat-pendapat guru yang lain. Nah, bukan itu yang dimaksud dengan diperbolehkannya taklid. Tetapi taklid yang diperbolehkan bagi orang awam tersebut adalah ketika dia tidak tahu suatu permasalahan, maka dia bertanya.
Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah itu yang di yang tadi yang diperbolehkan. Tayyib. Nah adapun seseorang misalnya yang hanya mengikuti satu guru saja, tidak mau mengikuti guru yang lain, padahal semua guru itu adalah ulama-ulama sunnah misalnya, maka ini justru yang tidak diperbolehkan. Taklid kepada satu guru tadi ini yang tidak diperbolehkan. Menganggap satu guru tadi adalah guru yang memang semuanya, semua yang diucapkannya benar, yang lain itu mungkin salah atau kurang benar. Nah ini tidak boleh. Maka seseorang menerima kebenaran dari semua para ulama yang dia anggap itu lebih benar, lebih kuat dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tayyib. Bahkan dia kemudian ketika datang ke suatu guru atau seorang ustaz, dia bertanya tentang hukum tertentu dan dia belum merasa tenang dari jawaban ustaz tersebut, maka boleh dia kemudian bertanya dengan ustaz yang lain yang mungkin dia anggap lebih alim, lebih warok dari ustaz sebelumnya, yang kemudian hatinya tenang kemudian menjawab ketika mendapat jawaban dari ustaz tersebut. Tayyib. Jadi kalau hanya mengikuti satu ustaz saja, ini justru yang kita khawatirkan, fanatik tadi, ta'assub tadi kepada satu guru. Kalau gurunya salah kemudian bagaimana? Kalau misalnya hanya satu guru saja, kalau gurunya salah, atau mungkin kalau gurunya mungkin menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah atau melakukan kebid'ahan misalnya, apakah apa juga kita harus ikuti? Maka tidak boleh kemudian kita hanya fanatik atau taklid ya kepada satu guru saja. Maka dari kata fas'alu tadi, di situ ada usaha kita sebagai orang awam, usaha kita bertanya kepada ahli dzikri. Jadi kita mencari betul ahli dzikri yang dimaksud di dalam Al-Qur'an, yang kita lihat ilmunya tinggi, kemudian juga pengamalannya juga sudah tinggi, para ulama yang memang bukan hanya sekedar memiliki ilmu saja tetapi mengamalkan ilmunya dan memiliki sifat wara', yang tidak tergesa-gesa di dalam memberikan fatwa dan lain sebagainya. Tayyib. Mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan ini. Tentang bagaimana kita hanya bertaklid kepada satu guru saja. Jadi yang dimaksud bertaklid di sini bukan bertaklid, tapi maksudnya adalah kita bertanya kepada ahlul ilmi. Bertanya kepada ahlul ilmi tentang hukum yang kita tidak tahu. Nah ini diperbolehkan bagi orang awam, bahkan mungkin sesuatu yang harus. Baik. Jadi dalam permasalahan taklid ini kita pertengahan. Tidak seperti orang yang mengharamkan taklid secara mutlak. Tidak juga orang yang mewajibkan taklid secara mutlak sebagaimana yang ada di dalam mazhab-mazhab tersebut. Katanya wajib bermazhab. Kalau Anda tidak bermazhab, maka Anda nanti di akhirat mau ngikut siapa nanti? Siapa yang membawa Anda ke surga? Bahkan sebagian mereka itu harus bertarekat. Nah, guru tarekat tersebut yang kemudian membimbing kita katanya ke surga. Bahkan tidak aneh kalau misalnya ada tarekat-tarekat yang membuatkan kartu-kartu ke surga. Tiket ke surga, tidak aneh. Karena memang sudah didesain fanatik kepada guru tarekat tadi. Nah, yang berkenaan dengan mazhab, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mazhab-mazhab yang ada ini adalah khazanah. Khazanah dari para ulama-ulama kita terdahulu. Khazanah, kekayaan dari para ulama-ulama kita terdahulu. Yang menuntut bagi orang-orang yang datang setelah mereka untuk melihat di antara pendapat-pendapat tersebut mana yang kira-kira pendapat yang kuat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena bisa jadi ada perkara yang memang itu semua boleh dilakukan. Misalnya ada berbagai macam riwayat yang menjelaskan tentang suatu amaliyah di dalam sholat misalnya. Misalnya bacaan-bacaan doa iftitah yang memang beragam. Nah ini memang kita memilih mana yang kira-kira akan kita gunakan untuk doa iftitah. Ada yang memang di situ ikhtilaf antara para ulama. Maka dalam keadaan seperti itu, kita menghormati perbedaan saudara kita, tidak kita cela dan juga tidak kita bid'ahkan. Karena memang itu masuk ke dalam ranah
ijtihad. Memang masuk ke dalam ranah ijtihad fikih, tidak boleh kemudian kita sesat-sesatkan, tidak boleh kemudian kita, tetapi untuk mengatakan bahwasanya ini pendapat yang lebih kuat, ini pendapat yang rajih, sah-sah saja, tidak menjadi permasalahan. Tayyib. Nah, adapun seseorang kemudian yang mewajibkan, katanya kita harus bermazhab. Maka mana dalilnya yang mewajibkan kita harus bermazhab? Terus orang-orang sebelum para ulama-ulama kita terdahulu, sebelum Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, terus bagaimana mereka? Tidak ada dulu mazhab Abu Bakar, mazhab Umar, mazhab Uthman, mazhab Ali, tidak ada. Tayyib. Terus bagaimana misalnya kalau dalam mazhab tersebut? Misalnya, hukum menyentuh perempuan misalnya, yang bukan mahram, membatalkan wudu misalnya. Terus ketika berangkat ke Arab Saudi, yang memang mungkin sulit di sana untuk dihindari misalnya ketika tawaf, terus bagaimana dia? Apakah harus pindah madhab dan lain sebagainya? Nah, ini sesuatu yang aneh terkadang bagi orang-orang yang mewajibkan untuk bermazhab. Tidak ada kewajiban kita untuk bermazhab. Yang adanya adalah kewajiban kita untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman ulama-ulama kita terdahulu. Itu saja yang wajibnya bagi kita. Kalau kita diwajibkan untuk mengikuti mazhab tertentu, artinya kita tidak boleh dalam satu waktu kita menggunakan dua mazhab. Berarti apa? Ya seakan-akan kita fanatik sudah dengan mazhab tersebut. Dan fanatik yang seperti ini tidak diperbolehkan. Seakan-akan kita mengkultus bahwa mazhab inilah yang benar dan mazhab yang lain itu salah dan lain sebagainya. Dan ini juga salah satu yang memperpecah belah umat. Fanatik mazhab adalah salah satu yang memperpecah belah umat. Maka tidak boleh kemudian kita fanatik dengan mazhab tertentu. Bisa jadi pendapat ulama ini, pendapat yang marjuh, dan ulama yang lain pendapat yang rajih. Tayyib. Tidak boleh kemudian kita mengikuti hanya satu mazhab. Karena memang tidak ada kewajiban kita untuk bermazhab. Tayyib. Tetapi boleh bagi kita untuk mempelajari mazhab. Saya misalnya mempelajari mazhab Syafi'i, mempelajari mazhab Hambali, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Karena di dalam mazhab tersebut terdapat madrasah tafaqquh yang mempermudah seseorang untuk belajar fikih. Nah, ini faedah yang bisa kita ambil dari mazhab tersebut. Ada masail-masail yang telah dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan secara detail di dalam suatu mazhab. Nah, ini yang kita ambil istifadahnya, kita ambil manfaatnya. Jadi kita belajar fikih dengan mazhab tertentu, ya silakan, tidak mengapa, boleh-boleh saja. Yang terlarang adalah fanatiknya. Yang terlarang itu adalah ta'assubnya. Yang menganggap bahwasanya pendapat mazhab ini yang paling benar, yang lain salah. Kemudian kalau ketemu hadis dan pendapat mazhab kita salah misalnya atau berbeda dengan hadis tersebut, kemudian kita berusaha bagaimana melintir hadis tersebut agar bisa cocok dan sependapat dengan mazhab kita. Nah, ini juga yang tidak diperbolehkan, memaksakan ayat, memaksakan hadis agar sesuai dengan mazhab. Ini juga banyak dilakukan oleh sebagian yang mempelajari mazhab-mazhab tertentu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.